Halo teman-teman, kembali lagi di Arpro Argana Project. Nah teman-teman, kali ini kebetulan saya lagi ada di Malaysia, lebih tepatnya di Malaka, sedang ada vacation kecil juga dengan keluarga. Nah kebetulan juga mana tahu teman-teman yang lagi berada di Malaysia atau yang sedang ingin ke Malaysia dan ingin pengen bawa baju sedikit saja, pengen cuci-cuci di sana. Nah di video ini saya akan bantukan bagaimana cara menggunakan mesin-mesin laundry yang ada di Malaysia. Nah seperti yang di video sekarang ini, ini ada pada pricelist harga. Saya akan bantukan pause untuk teman-teman atau bisa di screenshot. Harga kurang lebih ya teman-teman, untuk di KL juga mungkin kurang lebih juga. Nah, di sini ada mesin pengering. Nanti saya akan bantukan teman-teman bagaimana caranya step by step. Saya akan vacation dulu siang hari ini. Rencana nanti malam saya akan mencuci, melaundry. Jadi stay tune teman-teman. Halo teman-teman, ini sudah malam, sudah menunjukkan pukul 12 ya. Kemarin saya ngelaundry di sini. Untuk info juga teman-teman, bahwasanya laundry di sini operasionalnya 24 jam. Jadi teman-teman tidak usah khawatir untuk kapan saja datang. Yang jelas untuk tahap pertama ini teman-teman harus benar dalam menggunakan mesin cucinya, karena ada dua mesin yang mirip. Jadi teman-teman pastikan untuk tidak salah dalam menggunakan mesin cuci. Yang pertama itu pastikan teman-teman untuk mengidentifikasi itu ada tulisan washer atau mesin basuh yang ditunjukkan panah. Itu ada 14 kilo atau 10 kilo, menyesuaikan saja dengan baju teman-teman. Tinggal masukkan dulu bajunya. Dan yang jelas pastikan ada tulisan washernya teman-teman. Step selanjutnya ialah menukarkan koin, yaitu menggunakan uang ringgit yang teman-teman punya. Nah, di sini saya salah masukkan, sebelahnya mati. Nah, ini baru mau dia ditarik otomatis, kemudian nanti akan keluar 5 koin. Nah, koin inilah yang kita gunakan untuk menghidupkan mesin cucinya. Kemudian setelah koin kita dapat, tentu kita masukkan pula baju-baju kotor kita. Kita loading dulu. Nah, di tempat laundry itu biasanya ada mesin penimbang ya, ada alat penimbang. Jadi teman-teman bisa tahu berapa kilo baju teman-teman. Setelah teman-teman loading seperti saya ini, nanti tahap selanjutnya tutup, kemudian masukkan koin yang telah teman-teman peroleh tadi. Nah, seperti ini. Oke, kita masukkan. Setelah dimasukkan, kita tekan yang tombol hijau. Nanti dia akan berputar sendiri. Nah ya, untuk sabun, deterjen semuanya sudah include ya. Jadi teman-teman tinggal masukin baju saja. Nah, setelah dicuci tentu dikeringkan ya teman-teman. Di sini saya akan pause sebentar untuk memasukkan koin itu untuk nomor 3 untuk mesin nomor 3, nomor 4 adalah untuk mesin nomor 4. Teman-teman jangan sampai salah memasukkan koin dan salah memasukkan baju, karena tentu yang berputar akan berbeda. Nah, untuk mengeringkannya hanya 30 menit saja. Begitu selesai teman-teman mengeringkan, langsung saja dilipat di meja ini dan tidak ada setrika ya teman-teman. Hanya mengeringkan saja dan melipat. Dan mungkin itu sekian saja video dari saya, singkat sekali tapi semoga membantu. Thank you.